dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mereka tinggal di daerah atau di tempat yang bukan di Bandung, bukan di daerah-daerah Sunda, bukan. Tapi mereka masih tetap. Saya masih ingat sekali itu ketika Burger Kill dulu ada di rumah. Pertama-tama kenal dengan mereka, belum mereka itu saya merasa agak apa namanya? Gondok kalau bahasa Indonesia ya. Gondok. Ini berbeda ini lagi, ya, ini lagi. Kalau kita bahasa ini bahasa Inggris artinya sombong. Kalau kita orang Indonesia itu gondok, marah ini mati. Ya, perbedaannya. Ketika pertama sekali mendengar mereka di rumah saya ini nih. Ada kru mereka masih berbahasa Sunda antara mereka. Walaupun saya ada dalam percakapan dan persetujuan. Tapi mereka masih pakai berbahasa Sunda. Pertama-tama saya pikir ini rasis sekali orang-orang ini. Ini rasis sekali orang-orang ini, aneh-aneh sekali. Saya pikir begitu. Kalau dipikir-pikir, kalau kita pikir-pikir, ya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita pikir-pikir, dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan beberapa orang lah contohnya ya. Dengan, sebentar. Dengan masyarakat ya. Kita berinteraksi setiap hari dengan masyarakat. Tapi bahasa itu sangat susah untuk dibuang atau diusir dari sistem kita, dari cara kita berpikir. Kalau saya contohnya, kalau saya lagi melihat, ini sekarang saya melihat foto ibu bapak saya, tanpa sadar, perasaan saya itu berpikir, dengan bahasa Indonesia. Aduh, bagaimana mau bilangnya? Dengan keindonesiaan lah. Dengan 100% itu. Karena itu. Atau bahasa Batak lah itu contohnya. Saya berpikirnya ke sana. Karena waktu setiap hari saya dengan mereka itu. Berinteraksi saya berbahasa Batak dengan mereka. Jadi tanpa sadar. Apa yang ada di kepala kita ini. Apa yang kita bayangkan, kita ucapkan, apa yang kita ucapkan ini adanya dalam bahasa Batak. Perasaanku ini ya, perasaan aku yang aku miliki sekarang itu, ketika melihat foto keluarga saya berpikirnya sebagai orang Batak. Ya, itu tentang berinteraksi. Itu tentang berinteraksi ya. Dan sekarang coba kita perhatikan. Jelas, gini ya, Boy. Nah, tanpa sadar saya itu ketika memanggil dia hati saya, pikiran saya, fokus saya, bayangan saya itu adanya dalam bahasa Inggris. Ingat. Okay, now. Then fuck off. Fuck off. Sorry. Nah, itu kalau saya mau mengusir dia. Bahasa yang dia mengerti, bahasa Inggris. Karena saya mengajarinya dia berbahasa Inggris.
dan hubungan kami dalam berhubungan itu, saya selalu pakai bahasa Inggris dia. Di tanpa sadar itu, apa yang saya rasakan ketika mengingat itu, mengenang itu, adanya di bahasa Inggris. Karena saya sekarang ada di sini. Begitu juga seperti tadi, ketika saya melihat foto ibu saya, abang saya, bapak saya, keluarga saya merasa sedih. Saya ada merasa sesuatu yang hilang. Contohnya, ini nih, langsung jujur aja saya. Saya tidak memiliki foto ayah saya. Tanpa sadar saya bilang, ibu bapak saya tadi. Nah, perasaan saya, perasaan bersalah, perasaan mengkoreksi, mengingat kembali adanya dalam bahasa Batak. Atau apa yang saya rasakan itu karena hubungan saya dengan dia setiap hari selalu dalam bahasa Batak. Nah, sekarang begini nih. Kemian, boy. Kemikis. Nah. Kalau saya dalam hati berpikir, ini jorok ini si Judas ini ngejilat wajah saya ini. Atau Anda yang menonton, pasti ada yang bilang dalam hati. Sekarang ada yang bilang, ini jorok ini. Dijilat anjingnya, jijik gitu. Ya, karena kita itu lahir di keluarga Islam. Jadi kita tahu artinya itu. Itu najis. Dan doktrin tentang agama, tentang sesuatu, tentang yang salah itu, ya dari rumah, ada dari tidak. Dari agama. Yang kita lakukan itu semuanya, semua memakai norma agama. Benar apa salahnya, norma agama. Nah, maksud saya tadi, tapi saya ngasih dia, membiarkan dia menjilat saya tadi, karena saya hidup di sini itu dalam bahasa Inggrisnya udah terasa gampang. Jadi apa yang terjadi itu dalam senarionya, apa yang saya lihat sekarang adalah senario yang sama. Artinya begini senarionya. Jika what do you want, right? Nah, artinya sesuatu atau peristiwa yang terjadi dalam hidup itu refleksinya dari refleksi. Oi! Stop doing it, buddy. Tidak berarti. Nah, coba tadi. Langsung dalam bahasa Inggris itu yang keluar. Nah, sekarang apa hubungannya dengan perasaan kita melihat sesuatu dalam sehari-hari? Nah, begini nih. Mungkin kalian tahu, banyak yang tahu saya ada antara saya dengan Burger Kill. Intan pasti tahu. I love that band ya. Saya sangat suka dengan band yang namanya Burger Kill. Mereka sudah dua kali datang ke Australia itu atas nama saya. Ya, dulu yang bawa mereka ke Australia itu saya, yang membuat rencana turnya, yang apanya pokoknya semuanya lah. Karena ada hubungan saya dulu dengan zaman-zaman MySpace dengan Pak Eben. Hah? Eben
Kalau buat kalian namanya paktua. Kalau buat saya sama dekat, teman-teman dekat akrab, contohnya dengan si Rio, selalu bilang itu rebing katanya. Percandanya. Kalau mau tahu siapa yang mengajari saya untuk mengatakan rebing itu, kalau mau tahu, ini saya bukan sekarang. Pak Yayat. Pak Yayat. Ya, Yayat Ahdian. Kalau kalian mau tahu, hubungan saya dengan mereka. Saya itu, apa yang terjadi antara saya dengan Pak Tua itu, ya, antara saya dengan Pak Tua sebenarnya. Nggak enaknya, ya, akhirnya jadi semuanya dengan band. No, I don't have any problem with the band. Tapi saya juga mau jujur-jujur aja sekarang. Saya itu fans berat di Burger Kill. Mas Mas Kalkan dia. Ya? Fans berat di Burger Kill. Nah, apa yang terjadi sekarang setelah si Redding atau Pak Tua atau Pak Eben, ya? Orang yang saya sangat hargai. Hidup kita itu criss-cross banyak apa yang terjadi itu. Antara saya lah dengan Pak Tua. Ya. Mau bilang apa, mau bicara bagaimana, saya lebih tahu apa sebenarnya Burger Kill itu. Sejak zaman MySpace, saya dengan Pak Tua itu hampir tiap hari SMS-SMS-an. Harusnya Ibu Ika punya itunya, kalau punya transkripnya, ya, antara saya dengan Pak Tua itu, kalau ada, percakapan kami dengan, ya, buat Bu Ika, percakapan saya dengan Pak Eben, kalau punya, saya minta secara terbuka saya mau, pasti ada transkripnya, ada. Ada percakapan kami, pasti ada semuanya. Itu adalah sebuah sejarah musik Indonesia. Sejarah Burger Kill. Ayolah. Pasti ada ya, pasti ada transkripnya atau email-email saya dengan si Pak Tua atau apa yang ada hubungannya lah kalau ada. Ya, I miss the man. Tolong Bu ya, dipreservasi ya. Jangan, saya ingin itu karena itu adalah sebuah sejarah musik Indonesia. Opini dia, opini saya, semuanya terekam kalau itu. Kalau mau tahu. Metadatanya ada. Jadi mereka mau bilang apa, mau berbicara apa, mereka sekarang itu jujur tanpa saya mereka pasti gak ada. Bukan gak ada maksudnya, tapi ya, misalnya gak ngebangga-banggakan diri aja, enggak. Seperti yang saya katakan tadi, dunia ini penuh dengan bukti. Bukti-bukti. Selalu ada. Zaman sekarang pasti ada lah. Jadi ada. Jadi, kalau seandainya ada rekaman percakapan saya dengan Pak Tua, lewat Facebook, lewat message, lewat apalah ini, ya. Itu adalah sejarah musik Indonesia. Dan jangan salah, itu juga sebagai sejarah siapa Burger Kill itu,
siapa Pak Tua, saya bilang, yang betul-betul saya juga merasa sangat kehilangan. Dan bangsa kita, Indonesia itu kehilangan seseorang. Pak Mesin, man. Ya. Dia itu adalah seorang barang antik dari Indonesia. Mau bilang bagaimana? Kalau mereka punya Picasso, mereka punya Karel Anwar dari Sajak, kalau mereka punya Ismail Marzuki, kalau mereka punya siapapun itu ya dalam musik, kita punya Eben, tahu, The True Mega Band. Ya, kita itu punya The True Mega Bands, fuck yeah. Ya, we got The True Mega Band. Kita punya seseorang musisi yang super komplit, yang berkarakter, I don't give a fuck, itu dia, I don't give a fuck, itu dia. Kita harus bangga sebenarnya jadi orang Indonesia itu yang katanya anak metal lah, yang ada hubungannya dengan metal, dengan dunia underground, yang merasa generasinya generasi 90-an kita dulu, yang melihat Sepultura, yang melihat Metallica, sampai zaman sekarang siapa? Waktu kita masih muda, waktu kita pertama-tama dengar lagu Metallica sampai hari ini, belum hilang-hilang juga, yang mendengar Pantera, yang mendengar, pokoknya itulah zaman-zamannya, semua orang pasti tahu. Ya kan? Nah, Megadeth apa itu? Tanya bagaimana kecintaannya Pak Eben, Pak Tua, Harbing, dengan Burger King, dengan apa? Dengan musik, ya. Dengan musik. Come on, jelas. Fuck off for a second. Can you just fuck off? Fuck off! Kembali lagi pembicaraan kita itu antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, maksud saya begini nih. Jadi seketika Pak Tua meninggal itu saya menangis ya. Saya sedih. Bagaimanapun antara saya dengan dia itu antara saya dengan dia. Tapi tapi seperti yang saya katakan dari pertama, Burger King itu happen buat mereka juga. Ada satu elemen antara saya dengan Pak Tua yang tidak bertemu. Elemen tersebut itu milik saya dengan dia, bukan milik saya dengan Burger King sebenarnya. Ya, karena itu Burger King sebagai band harus mengingat bahwa saya itu fans mereka juga. Saya juga begundal. Jangan salah. Ya? Jangan salah. Nah,
Yang menjadi soal sekarang buat saya, yang menjadi masalah, yang menjadi masalah di sini sekarang, kita itu rindu dengan Pak Tua, sangat rindu sama Pak Tua. Terus kita itu ingin sekali mendengar atau seperti yang saya katakan tadi, buat saya itu adalah foto keluarga saya. Perasaan saya ada perasaan rindu. Ada sesuatu lah, ya, satu elemen yang membuat saya merasakan sesuatu. Nah, sama juga dengan Burger Kill. Ketika kita mengingat nama Burger Kill itu, atau mengingat si Eben, kita itu mengingat musik mereka. Sound yang diciptakan oleh mereka. Ciri khas tersendiri musik dari mereka. Nah, sekarang yang menjadi aneh buat saya, ada sesuatu yang hilang dari mereka. Ada yang jadi menghilang dari Burger Kill. Semua karya masterpiece, sound tertentu, warna khas tertentu di metal yang kita suka, hilang dari Burger Kill. Warna khas tertentu yang kita suka dari Burger Kill, apa itu? Ya, gitarnya Pak Tua. Warnanya, soundnya yang dia buat, yang dia ciptakan, itu Burger Kill. Kenapa kita suka dengan Burger Kill? Aduh, langsung terasa kita tahu itu Eben. Itu sangat penting buat kita. Ya? Itu sangat penting buat kita. Sekarang ada di mana? Nah, kedua. Ini kalau bahasa Inggrisnya kita bilang, ah ini nih, dalam berpikir saya berbahasa Inggris di kepala. Nail to the coffin. Ya? Just the last nail to the coffin. Or just the last nail to the cross. Jadi kita itu merasa melihat komplit. Sudah, the last nail to the cross. Ketika mendengar lagu Hollow, sebagai penggemar Burger Kill, ada yang hilang. Hilang, tapi lagu bagus sekali, semuanya bagus gitu, tapi ada yang hilang. Apanya yang hilang? Warna gitarnya Pak Tua. Warna gitarnya Pak Tua, ya? Nah ini dari musik. Dan kedua, yang menjadi masalah berat. What the fuck, man? Kenapa harus berbahasa Inggris? Hah? Aku, kalau seandainya kamu menulis lagumu itu, kenapa?
bahasa Sunda, saya lebih respect saya. Ke bahasa Indonesia, saya lebih respect lagi. Ketika menulisnya dalam bahasa Inggris itu, berapa orang, berapa persen fansnya Burger Kill yang berbahasa Inggris? Fuck you. Ya, jujur aja lah. Siapapun yang nulis lagu itu. Kamu bilang itu tribute buat Burger Kill, buat hip-hop itu lah. Nah, it's not a tribute. It's a fuck you to our face, ya. Buat kami. Nah, kenapa? Kamu jadi komersil begitu, jadi mencari apa namanya, apa yang kamu cari, go internasional itu, bukan itu maksud faktua, si Eben, dalam berbahasa Inggris itu, bukan itu, waktu yang koma and despair, itu kan, darah hitam kebencian kan, itu, berbahasa Indonesia. Lagu yang pertama sekali adanya di Rage TV Indonesia itu yang bahasa Indonesia. Waktu saya mengcopy apa namanya? Jadi buat sebuah video itu untuk bisa ditayangkan di TV nasional itu kan harus punya izin, harus lewat sensor. Ngemas Indonesia itu lagunya, karena powernya lagu itu juga di musiknya, di gitarnya Pak Tua. Sekarang begini nih, di gitarnya Pak Tua kan. Sekarang begini nih, ketika ente menulis lagu itu, emosinya hilang. Seperti yang saya rasakan tadi. Apa namanya? Jadi kamu itu merasa rindunya itu, merasa ingin melihatnya, merasa kehilangannya, merasa sesuatu itu. Dalam bahasa Inggris. Terus yang aku bilang tadi, saya itu mengingat seseorang itu dalam bahasa memori saya, apa saya itu dalam bahasa apa yang sehari-hari yang saya rasakan. Dan saya melihat foto ayah ibu saya tadi. Jadi, saya berbahasa Indonesia, berbahasa Batak, gimana? Sini. Jadi waktu kamu nulis lagu itu berbahasa Inggris, shit, itu mesti palsu itu. Itu bukan. Fucking scumbag, we miss ya. We miss fucking scumbag. Yes, we do. Belajarlah menulis lagu yang pas, yang baik itu. Baru sadar saya sekarang. Di sini saya baru sadar sekarang. Baru mengingat sesuatu. Di situ untuk antara liriknya apa ya, kita kembali lagi nanti ke sana, ke sini, tapi kita ke sini dulu lah dulu dengan musiknya Burger Kill. Dalam interview-interviewnya kemarin saya mendengar mereka itu hanya meneruskan Burger Kill, katanya. Tapi, seperti yang saya katakan tadi juga,
seperti yang saya katakan tadi juga, mengapa mereka malah menghilangkan sambitannya tua yang sudah menjadi trademark, malah dihilangkan. Jadi ketika kita mendengar lagu Holo, atau lagu-lagu sekarang lah ya, ada yang hilang. Saya bukan menjadi pengkritik di sini, bukan. Tapi saya cuma ini unek-unek yang saya rasakan. Saya langsung jujur aja. Band bagus, keren sekali lah. Band bagus sekarang Burger Kill. Tapi harusnya namanya itu bukan Burger Kill, itu namanya bandnya si Agung. Bukan Burger Kill, bandnya si Agung. Jangan marah Agung, ayo jujur-jujur aja ngomong. Atau kalau marah silahkan, seperti anak kecil. Saya bukan ngajak seperti anak kecil gitu, enggak. Kalian itu di sana, kalau memang betul-betul orang beragama, orang yang baik-baik itu apa? Karena itu sebenarnya udah hampir dekat-dekat dengan Togut ya. Jangan salah. Kalau itu terlalu mendewakan beliau. Jangan mendewakan seperti itu, foto-foto di makamnya, apanya. Tepak, ngeri kan? Enggaknya terlalu diekspos ke sana. Sampai panggungnya apa? Silahkan marah ke saya kalau masalah ini, saya langsung aja bicara. Terlalu mengkomersialkan kuburan beliau atau apanya itu, saya nggak suka itu. Janganlah. Maaf, men. Terlalu buat saya itu. Terlalu jauh. Terlalu jauh itu. Kuburannya dikomersialkan ya, kalau menurut aku itu melihatnya. Foto-fotonya, apa-apanya, caption-captionnya di Facebooknya, di Instagramnya, oke lah, we love him, but he's not a superhuman, or he's not a superman, he's not a messenger, he's still a human, ya. Yeah? Dan tergantung kalian lah di sana, tapi kalau mau tahu hargailah dia. Yes, I know he like, I don't know. But just too much for me. Yeah. Banyak buat saya. Tapi maksud saya begitu tadi, kembali ke sana. Saya itu tadi terlalu mengharap dari Burger Kill. Pas tadi saya berbicara tentang itu, ketemu jawabannya. Saya terlalu banyak mengharap, terlalu berharap. Akhirnya nol di sini. Dalam hidup itu kita terlalu banyak berharap ini ingin itu, tapi yang akhirnya kita cuma berharap, kita yang kecewa, sepertinya cuma orang yang kecewa, ya kecewa gigit jari lah. Karena Tuhan, kalau saya mengatakan sebagai fans pelatnya Burger Kill yang punya tato yang ada ini, logonya Burger Kill, yang you all know how much I love Burger Kill. Buat ibu, Bu Ika juga begitu. Really sorry what happened. You know that. You know how
much I love the man. Respect him. Yeah. You know how broken my heart. Broken my heart, yeah. It doesn't break my heart, but I broke it myself. Waktu itu seperti ekstasi, seperti narkoba. Kita ingin dia, kita menginginkan dia. Tanpa sadar, pokoknya, makanya seperti saya katakan tadi, dari pertama, orang-orang seperti dia, karena saya mengenalnya, saya lama mengenalnya dia, spesial, sangat spesial, orang sangat spesial. Itu seorang pahlawan, tapi mendewakan dia itu seperti itu adalah sesuatu yang salah kalau menurut aku. Kalian mengatakan meneruskan Burger Kill, tapi kalian tidak dan meniadakan sound gitarnya. Si Eben, aku tahu Agung gitarnya, you know, I love your guitar playing, but you know Eben, sorry, tuh yang keluar dari 5150 yang gain apa-apanya semua yang dia pakai di waktu itu, restore it man. Gak mungkin lah kalau pas apa kalau ada gitaris. Aduh. Jadi maksudnya kalian sekarang itu susah saya mengatakan, perhatikanlah dual gitar itu. Yang membedakan alat musik di kepala saya. Saya dengar. Yang membedakan Burger Kill itu dari band-band lain, yang mananya itu kalian berdua. Dual gitar. Soalnya Burger Kill itu dual gitar dia. Jadi, yang kurang itu di sana. Yang hilang itu di sana. Dan menurut aku, kalian tidak menghargai dia di sana juga. Kalau betul kalian bilang, kalian cuma meneruskan mimpinya si Pak Tua, si Eben. Kalian salah mengartikannya. Salah. So, come on. Tanpa gitarnya dia. Soundnya. Ya pincang kali. Buat yang mengerti maksud saya pasti paham. Kalau yang tidak mengerti, ya saya mau bilang bagaimana kalian tidak sama merasakannya ketika mendengar Burger Kill. Kalau saya, itu yang saya rasakan, itu yang saya lihat. Itu yang menyebabkan saya mau mati-matian pakai modal kolor mensponsori kalian datang ke Australia. It's not cheap. Ide-ide, bukan apa ide-ide antara saya dengan Pak Tua. Silakan dibuka percakapan saya dengan beliau. Apa di mana, apa yang kami bahas, apa yang kami ceritakan bertahun-tahun. Silakan. Tapi itulah
maksud saya. Itu nanti cerita lain. Cerita lain. Apa sebenarnya keinginan kami? Apa maksud kami? Dan prediksi-prediksi saya nanti saya ceritakan di sana dengan Pak Tua. Ya, pasti ada catatannya, catatan pribadi. Pesan-pesan antara saya dengan dia pasti ada. Terima kasih banyak sah semuanya yang udah dengar sampai habis. Silahkan kalau mau bertanya, ada yang bertanya, nanti video ini akan saya terbitkan di YouTube juga. Itu penjelasan saya secara pribadi mengenai Burger Kill yang sekarang. Ya, terima kasih banyak. Kalau ada yang keberatan silahkan komen dengan apa? Dengan dewasa. Jika ada pertanyaan-pertanyaan aneh yang terlalu menjurus ke pribadi-pribadian, akan saya